Jangan terlalu gairah dan ekstrim dalam berkempen bagi meraih undi pada pilihan raya negeri Johor pada 12 Mac ini. Itu saranan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mahathir Khalid. Kata beliau, semua parti bertanding sebaliknya perlu bijak menggunakan ruang yang ada. Lebih-lebih lagi menerusi media-media masa tanpa perlu memburukkan mana-mana pihak. Sebenarnya tiap-tiap daripada parti politik yang bertanding ni, masing-masing ada strategi dan masing-masing ada proses media nak dikeluarkan. Jadi ada yang setengah daripada mereka terlampau emosional, ada yang terlampau emosi, yang keduanya ada yang terlampau optimistik tentang nak bertanding, dan yang ketiganya ada kegairahan bila ada pilihan raya. Jadi nasihat saya yang pertamanya, tak payahlah terlampau ekstrim dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang terlampau ekstrim. Zaman sekarang ni proses peradaban bangsa dah tinggi. Proses pendidikan yang dibina oleh Barisan Nasional 60 tahun. Semua dah dapat universiti, dah ada pendidikan. Jadi dalam ruang lingkup masyarakat ni middle class dan middle class apa dah ramai. Civil society dah banyak. Jadi tak payah nak bermaki hamun dalam media. Tak payah nak buat benda-benda yang cakap benda apa yang kita nak buat. Bagilah rakyat buat penilaian. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Perkebun Kecil Makmur RISDA peringkat negeri Johor di Dewan Kampung Paya Merah Labis pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar mengingatkan jentera parti tidak sehingga menghina atau menabur fitnah. Ini kerana ujarnya kenyataan mahupun tindakan yang terlalu beremosi hanya merugikan parti kerana rakyat hari ini semakin bijak membuat penilaian.